teman-teman tahu sekarang ini ada kebijakan Pak Kapolri, dengan melihat situasional juga masyarakat banyak yang protes kepada kepolisian dalam hari ini lalu lintas, bahkan sampai ke Kapolri, tentang penggunaan nomor khusus dan nomor rahasia. Nomor khusus dan nomor rahasia yang seuleran apa? Di jalanan tol khususnya di mana-mana menggunakan strobo, mobilnya sudah nggak jelas, yang pakai kode apa? RF itu ya? RF, terus kemudian itu nomor khusus. Nomor rahasianya itu ada QH, apa lagi? IR, saya bingung nomor rahasia kok orang tahu ya? Ya? Kok? Jadi kok orang tahu IR, QH, apa lagi? Sejak 10 Oktober tahun lalu, ya? 2022 saya stop untuk perpanjangannya. Jadi kita habiskan sampai 2023. Kami rubah semuanya. Di Perpol 07-nya kami rubah. Kalau yang lama itu mereka tinggal mengajukan ke Intel, kemudian langsung keluar oleh Polda masing-masing nomor rahasia dan nomor khusus. Ya. Yang dikasih eselon 1, 2, dan 3 dengan kendaraan yang bebas, kendaraan pribadinya boleh menggunakan nomor khusus atau nomor rahasia. Mereka banyak menggunakan strobo-strobo sama dengan apa sirinenya. Tahun ini sementara saya stop dulu untuk perpanjangan dan tidak ada pengajuan baru.